Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la hawla wa ta'ala ila aziz azim. Allahumma sa'ala imajina wa hajajau ijazil salat. Allahumma ta'ad alayna fi taqwa su'ana su'ayna fi qasali bi rahmatika ya yirhamar rahimin. Rabbi salli sadari wa yaslimi amni wal mumutata milisali yaqalu qalmi akbabak. Tuan-tuan dan pada penonton sekian, segala puji bagi Allah SWT yang telah bercerakan hamba-Nya salawat dan salam ke atas kejurungan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari dan segerinya untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya dan bahasanya mudah-mudahan Dia itu maha mendengar dan maha melihat. Mudah-mudahan yang akan disegala kepujian kepada bagimu, kepada badamu yang hari ini, yang berserahkan kepada Rasulullah, yang apakan kepada hamba-hamba ditajakan pada wadah ilmu, pada orang kepada Nabi Ismail AS, kepada selulitan, kepada mabudan, kepada hadas jalannya antar di kala akhirat nanti. Alhamdulillah Rafiami disampaikan di tabakan ini, itulah takfani kepada seluruh kepada Allah SWT ini di Sarawak, di Seria Sarawak ini akan difahami pada stesen TV Islam Malaysia Sarawak dan juga di pertama kali di Sarawak kita sebelumnya akan disiarkan pada ilmunya. Alhamdulillah ya Rafiami, bersama saya Ustaz Muhammad Fidillah sebagai penyampai TV pendakwah Islam. Terajangan ini, Tazkirah Kitab Muhammad Live Study akan bersiaran langsung di TV Muhammad Live Stream ini, di siaran langsung di semua media sosial ini, akan bersiaran langsung di Instagram TV Muhammad, tulis di sedia ke YouTube channel TV Muhammad. Sedia ini akan penonton ada disahirakan kepada makbudan ini, kepada cerita ada makbudan ini disiarkan oleh boleh dapati topik cerita original series ni atau saya bertengokkan di semester yang benar ini. Pertelakan di penonton ini telah dikeluarkan ini, segala yang akan disembunyikan kepada mabulan ini, ilmukan kepada yang seluruh kefahami. Tontonan di video on demand di sekarang ini, tontonan di berceramah Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi, streaming sekarang yang akan di penonton di berceramah bersama kita, kata-kata yang faham. Alhamdulillah ya Rafiami, kita live kami ini, ini telefon WhatsApp konti Ustaz Muhammad Fidillah di talian 013-990-809. Anda boleh bertinggalkan soalan anda di media platform media sosial kita selalu kepada ya diletakkan soalan anda. Alhamdulillah Rafi Amin, lokasi adalah di Surau Kebetulan Baru di Sarawak. Kita sediakan kepada Mabu dan Ahmad Damai ini, lokasi adalah di seluruh kepada Allah SWT di mari kita kuliah konti live ini, kita adakan kepada sahabatkan di ilmu kita dalam belajar-belajar kata-kata kebetulan kepada Mabu yang ini seluruh dunia. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, buku tajuk ini Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi dibawakan khas untuk kebandar oleh Lembaga Temu Haji TH Travel and Service FM Bebel RTH Group Company. Buku bertajuk Umrah Tabung Haji Travel Inspirasi Anda Sedunia disebabkan ini dalam belajar di buku panduan Umrah dan Siaran disiarkan di UTC Sarawak yang akan di lokasi amalan yang ada tertera yang dibawakan di kaca TV anda kepada seluruh kepada di siaran ini, dan cuba tengok buka TV sama-sama kepada ilmu kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Rafi Amin, tajuk dalam belajar ilmu kita kefahaman ni sampai kepada tajuk tawaf. Sidang penonton ramai di Allah SWT ni, mari kita belajarkan tawaf yang ke-6 yang ketujuh ini sebelum kepada mabudan Allah SWT diilmukan kepada seluruh dunia akan nanti atau talin ini kemertawakan. Baik,
Tajuk pada malam ini atau topik tabi di surau kepada disiarkan ini tiga putar like, tiga putang share ramai-ramai, tiga putang subscribe YouTube ini sahabat pembina akadi, tiga putang follow di Instagram kita sahabat pembina kami sesuluh kepada masuk dalam TV atau disiarkan pembina ya akadi perkeluaran ya penek pada tonton TV atau disampaikan kepada seluruh dunia di akhir nanti. Alhamdulillah, Rafiyami, mari kita belajar berbacakan ini sebagai tanda kebapa rezeki anda di sebagai tajuk tawaf. Doa tawaf dibaca pada keliling yang pertama. Mari kita belajar bahasa Arabnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, wa la hawla wa ta illa billah azizi azim. Wassalatu wassalamu alayra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma imahna bika wa taqaddikal bil kitabika wa wafahal bil hadi kaldi bal ali sunati nasbirika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inni asluka wa khawa wa khafiya atal wal khufalta al haddadi ma tal fi iddini wa dunya wal akhiratil affaza bil jannatil wahna jada minna ahnari. Ya bermaksud segala puji bagi Allah SWT, Maha Suci Allah, dan segala kepujian adalah kebudayaannya. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Allah Maha Besar, tiada ada upanya, ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Selamat sejahtera ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhanku, aku kerjakan ibadah ini ialah kerana beriman kepadamu dan membenarkan kitabmu, menyempurnakan janji denganmu dan menurut perjalanan sunnah Nabi-Mu dan kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya aku meminta kepadamu keampunan kesihatan yang sempurna dan menolakkan yang berkekalan daripada bencana sama ada pada agama dunia dan akhirat, serta mencapai kemenangan dengan meraih syurga dan keselamatan dari api neraka. Baik. Tawaf yang kedua ini atas sambungan ini dalam belajar berilmu kita kepada Allah SWT. Silakan tekan butang like, tekan butang share ramai-ramai sebelum mana, tekan butang subscribe YouTube ini, tekan butang follow di Instagram sebelum mana anda berminatkan kepada Allah SWT. Di segala puji bagi Allah. Berkeluarga ini tengok TV sama-sama atau menghayati. Mari kita bersama-sama belajarkan kepada dakwakan pada hari ini. Tawaf yang kedua, doa tawaf dibaca pada keliling yang kedua. Allahumma inna hazabalta badduka wa harama akramuka wa lana abnuka wa khadal haduka wa nahadduka wa nuhidikal wa hazza maqalmu bizibika minal ahnari farhari lukhamanna wa syaratanna ala nari Allahumma abilba illana lilhimadna wa saghyana hud fil kulubina wa qari illana qalfara fulasuqa wa isalna wa ja'alna minal aqrazidi. Allahumma fini azzabalka yawma talsu hilbadakal. Allahumma rasulni ajannatal bilkhari syari. Ia bermaksud, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya rumah ini rumahmu, tanah haram ini milikmu,
keamanan ini kebunyaan-Mu, dan hamba ini hamba-Mu, dan aku ini hamba-Mu, dan anak kepada hamba-Mu tetap ini tempat orang berlindung dengan-Mu dari api neraka. Maka haramkanlah daging kami dan kulit kami dari badannya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami cintakan iman, hiasakanlah iman ini di hati kami, dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang pencit kepada kekufuran, derhaga dan maksiat. Jadikanlah kami dari jumlah orang-orang yang bijak. Ya Allah, ya Tuhanku, beriharalah dariku dan diriku daripada azab-Mu dan hari yang Engkau akan bangkitkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, yang Tuhanku, kunyakanlah kepadaku syukur tanpa dihisab. Tahu yang ketiga ni, mari kita difahamani kepada Allah SWT. Jangan salah apa-apa ilmu kita. Mari kita kata-kata kebetulan ini dalam belajar diversi kepada Allah SWT. Mari kita bersama-sama di tawaf yang ketiga. Doa tawaf dipanjang pada keliling yang ketiga. Allahumma inni akhuzu bikal minal asyaki wa ziriki wa siqalki wa nafaq. Wasuhil la aqlaqil wasuhil al-masanri wal muqallabil fi ilmalil walalil wah walawaladdi. Allahumma inni ashaluka ridakal wahajannata wakhazubikal mil shaykhakilka wahannari. Allahumma inni aqsu bika mil fitanati wa qari wa khazu bika mil finadihi al-afmaya wa lamahmadi. Ya bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan-Mu kepada kejahatan ragu-ragu, syak, syirik, bermusuhkan, memusuhan munafik, berangkai yang jahat, badangan yang buruk, dan daripada berubahan yang tidak baik, sama ada terhadap antara isteri dan anak-anak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keredahan dan syurga-Mu. Aku berlindung dengan-Mu daripada dan syurga-Mu. Aku berlindung dengan-Mu daripada kemukaan-Mu dan neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan-Mu daripada fitnah kubur, juga fitnah hidup dan mati. Baik. Bacaan seterusnya ni pada pendaju ini, tawaf yang keempatnya, belajar seterusnya kepada para penonton di bersiaran langsung di TV Muhammad Sulaiman, di Instagram, buka Instagram Call Life ini, buka ke TikTok Call Life ini, buka ke YouTube Live ini, disebabkan penonton di secara mengeluarkan TV atau disiarkan TV dengan handphone dan tablet ini bersama-sama penonton atau diberceramahkan kepada kuliah dan konti. Baik. Doa tawaf dibaca baling, doa dibaca pada keliling yang keempat. Allahumma ja'allahu akhjan mahru wa rawasa hadiyah al-mafura wa zalnabal mafura wa mala saliha maqalbu la wadilja aradalana tabun ya alima ma fi suduri. Hari ini, ya Allah, minna rasulu ma di illa adnurib. Allahumma inni asyalluka mujibal di rahmatika wa zaldima malfi radikal wa zallamata mil kulli izamin wa khadima atal mi kulli birri wa khfaza bil wa jannati
وَنَا أَجَتَ مِنَ الْنَارِ رَبِّ الْقَانِي نِبِلْ مَا أَسَلْتَنِي وَبَارِكَ لِي فِي مَا أَطَدَنِي وَخَلْفُلُ فَلَعَ عَلَى كُلَّ خَدِّ بَلْدِ إِلَى مِكَ الْبِخَارِ. Ia bermaksud, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah jadiku haji yang diterima usaha, ia dipuji. Dosa diampunkan, amal salim, ia mambul dan berdangangan yang tidak rugi. Ya Tuhan yang maha mengetahui isi hati, keluarkanlah diriku daripada kelap kelita kepada terang benderang. Cahaya Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon darimu perkara-perkara yang menyebabkan turunnya rahmatmu serta mendapat keampunan keselamatan daripada segala dosa, beroleh segala jenis kebaikan, berjaya mendapat syurga dan selamat daripada api neraka. Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah diriku berpuas hati dengan beri-berian yang engkau kunyakan kepadaku. Berkatlah apa yang engkau anugerahkan kepadaku dan gantilah apa yang hilang dariku dengan apa yang baik darimu. Alhamdulillah, Rafiami, kata-kata kebetulan, perkatakanlah atau apa ya Tuhanku nak disyukurkan kepada Allah SWT, apa diisapkan kepada dosa terpuji, atau kata-kata kebetulan, perkatakanlah apa yang engkau ya Tuhanku selimat masuk syurga dalam kunyakan kepada apa yang berlaku dalam memasukkan dalam menghabis neraka. Terbatasakan, terpujikan, makbruh dalam keamanan dan tanggungjawab keimanan yang dosa-dosa hajiku. Katakanlah, jadikanlah janjiku haji. Hajiku yang akan digabungkan dosa-dosa. Jadikanlah hajiku haji yang berusahakan kepada mabu dan Allah SWT. Baik, seterusnya tawa kelima. Doa tawa dibaca pada keliling yang kelima. Seperti mana belajarkan tersebut, Allahumma azilani at-tadazili kharisika yawma la silla lilla aziluka wala abalqiya ila wal hajar fuka waqini mil khawadir nabihika syahidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شربت الأهنية للصحماء خلبد الحلبد اللهم أعني شلقك من خلمة شلك من خنة بريك شاخدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخزو بك من شرم وشتر ساق من ناخو نبي يكل شهيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني شلك الحجنة ونخد ما فا وفايق الريبني إلا فا مكلي وفلي وحملي وخوز بك من أخنالي وما يقربني إلا فم القالب وفي الأقوى أكمل. Ia bermaksud, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah kala aku naungan arasimu pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan arasimu tidak ada yang kekal melainkan zatmu, dan berilah aku minum dari qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu minuman yang sedap. Lazatnya kami tidak akan merasa derhaga sesudah itu buat selama-lamanya.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon darimu kebajikan sebagaimana ia dimohon oleh NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung denganMu dari kejahatan seperti yang dimohon berlindungan oleh NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon daripada-Mu syurga dan nikmat-Nya, juga daripada apa-apa yang Ia menghampirkan daku kepada-Nya, sama ada dengan perkataan, perbuatan atau amalan. Aku berlindung dengan-Mu daripada neraka dan apa-apa yang jua yang menghabikan aku kepada-Nya, sama ada dengan perkataan, perbuatan atau amalan. Baik, kita belajar seterusnya ni, tawar yang ke-6 ni, doa tawar dipaja keliling yang ke-6. Seperti mana dan bahasa Arabnya, Allahumma inna lakal akhlaqu qal qaziratal fima balhani wabalnakal wa khalqah kiziratal fima banni wahbana al-khaqil. Allahumma malkana laka milfa favilli wahmakana li khalqikal fatal ahmalukku anihi wal aqnini bilhala lika akramika wabiltahadikal alhamaziyadil wabilfa'alikal halmaziwaka yawwazi alhamafiradim. Allahumma inna albadaka azimul wawaja'fakal karimu wahattal ya Allah halimu karimu azimun tuhibul khawwafal fu'anim. Yang bermaksudnya, terjemahnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya banyak tanggunganku terhadapmu di antara aku dengan makhlukmu. Ya Allah, ya Tuhanku, apa-apa jua kesalahan terhadapmu, maka ampunkanlah apa-apa juga kesalahan di antara aku dan makhlukmu. Maka aku minta engkau tangguhkan untukku dan kayakan daku dengan yang halal dari yang haram, dengan ketaatan dari kemaksiatan dan dengan kunyaanmu. Ya Allah, sesungguhnya rumahmu ini maha agung, wajahmu maha mulia, dan engkau ya Allah yang maha lemah lembut. Lemah lembut, maha bermurah, maha agung, sukakan keampunan, ambillah dosaku. Baik, soalan yang akan ditawarkan kepada Allah SWT dalam belanjari atas sesungguhnya kepada Allah SWT, disampaikan kepada bolehmu kita kepada Allah SWT. InsyaAllah sebentar saya lagi dekat bandarkan waktu solat Fardu Isyak dari Sadudio Sabarah Haji Budiang Seria Sebria Dabadab serta dan kawasan-kawasan dan sebetul tengahnya. Waktu solat Fardu Isyak jam pukul 8.3 malam nanti ada disampaikan di sembahyang sunnah ini selama 2 rakaat dalam ikhmah Felicia selama 5 rakaat ini atas sesuatu tontonan ini atas berceramah di kepada bermula esok pada harinya dalam disiarkan pada penonton ilmu kita dalam disampaikan dalam belajar ilmu kita tawarkan kejujur ini atas disampaikan kepada Allah SWT. Baik, tawar yang kejujur yang akan ditawar yang terakhir di ini atas seorang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan kefahaman kepada tawakkan Allah SWT. Tawak yang kedua akhir ni doa yang tawak dibaca pada keliling yang ketujuh. Baik, keliling yang terakhir tawafnya dalam bahasa Arab ni kita belajar sama-sama menghayati pada penonton. Allahumma inni asyaluka
ilmana kalmila wa yaqina as-sadiqal wa rizqal waziha wa qalbal akhsiha wa lisana az-zakira wa khallala at-taqiba wa tawabalta nasuha wa tawabalta qalla akhmadil wa rahmatta hidal akhmadil ma fi raddal wa rahmatta badda akhmadil wa khawahida hishabil wa fazadil jannati wa najata minal ahnari bi rahmatika ya zizu ya farru rabbil zidni hilma wa hikanni bil salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu mohon kunyakan iman yang sempurna, keyakinan yang sebenar-benarnya, rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu, barang-barang halal ya baik taubat yang bersungguh-sungguh sebelum mati, kemampuan rahmat sesudah hati sesudah mati, kemaafan ketika dihitung amalan, kejayaan dengan mendapat syurga, dan keselamatan ian neraka dengan kekasihan belas-Mu. Ya Tuhanku, ya Maha Mulia, ya Maha Pengampun, ya Tuhan, tambahkanlah ilmu kepada-Mu dan masukkanlah dan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti sahabatkan berbicarakan lagi dalam sambungkan dalam belajarkan kepada Allah SWT. Disahabatkan pada orang tadi, tazkirah kitab Muhammad Life tadi, kita memindahkan saudara-saudari ini kepada memintakan kepada keyakinan kepada suasana berilmu kita dalam tawab kebujian luas hati, keyakinan kepada Allah SWT, kunyakan kepada disafkan kepada kata-kata keputusan nyanyi akan di mendapat kejayaan, kepada rahmat diutungkan, kepada taubat dan nasuha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada berita di tazkirah kitab Muhammad Life tadi atau disahabatkan bersiaran langsung ini atau bercama konti live ini atau bercama kuliah konti lagi dalam agama, dalam berilmu luas hati dan keamanan Allah SWT, disahabatkan di buku bertajuk Umrah Tabung Haji Travel Inspirasi Anda Sedunia ini diterbitkan oleh TS Travel and Service Berhad FM Memo RTS.com ini dalam bahasa Inggeris kan FM Memo RTS Group of Communities. Kita buku bertajuk ini buku panduan umrah dan siarah kepada mamurat Allah SWT. Ilmu kita dalam bersiarah ini atau dicermati kepada belajar dan sebuah ini, mudah-mudahan kita selalu kepada Allah SWT disebabkan apa berlaku keamanah, kefahaman Islam dalam kebujasana aman dan bahagia. InsyaAllah pada nanti ini kepada penonton tazkirah kitab Muhammad Laj tadi, pada setiap Isnin atau jadual ini Isnin hingga Rabu jam 7.25 malam nanti, di sebelah mana bersiaran ulangan ini Selasa dengan Khamis jam 7 bagi diesokkan harinya kepada BMU kita jam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tontonan di TV Muhammad sentiasa matura aplikasi TV Muhammad di Apple Store, Google Play Store, Wabi Akhiri. Silakan laman sesama di TV Muhammad tontonan.com. Dapatkan di video audio di sini kalah tontonan dan sekira kitab Muhammad Live tadi, tontonan di YouTube balance ni atas senarakan penonton dalam koleksi video kuliah kontini penonton tazkirah kitab Muhammad Live tadi. Silakan bersiaran langsung di TV Muhammad Live Stream ini. Lokasi adalah di Surau Kapital Baru di Serai Sarawak ini. Lokasi adalah di nada di sana di Masjid Haram Mekah kan kepada maulah di badakan tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan disiarkan kepada berilmu kita dalam kehamanan Allah SWT. Sebarang jalan ini boleh letakkan di bersiaran langsung ke Instagram TV Muhammad HD, ke YouTube channel TV Muhammad, ke TikTok College
TV Muhammad Rizki disebabkan di penonton yang akan disebabkan penonton berceramah kepada lahir dalam sama ilmu kita kepada mudah-mudahan keamanan isiakan pada bulan esok berceramah yang akan di pemula esok dalam kuliah sama pada akhir ini zaman syongong mudah-mudahan kita dalam di ilmu kita apa berlaku serta berkataan kita tabat berlontar kita selalu kepada konti kepada dunia Allah SWT syongong apa serta tanda bagal hashtag tazkira kita Muhammad hashtag Ustaz Muhammad Fadilah hashtag TV Muhammad dan hashtag bangkit berjuang bersama wa'alaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على أصف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علي في القرآن وجعل لنا في مهد قولة رحمة اللهم سرقنا في موعدنا ولنا في ممتقنا فسقنا إما أتقو يا ألني فتخاف لنا فجعل لنا فجتا. Ya Allah, Rabbani demi dengan Al-Quran, jadikan dia demikian cahaya dengan munculkanlah. Ya Allah, daripada kami apa yang keluhkan, ajarkanlah dengan miliki ketahui, dengan rezeki dengan bacaannya, sepanjang malam siang dan malam, sepanjang siang hari, jadikan dia dekat kami. Allah, mabarik Nabi Syukai dari Rabbilana Suhijah. Allah, mabarik Nabi Syukai dari Rabbilana Suhijah. اللهم بارك نبي سوك دار ربنا لا سهجا ربنا آدنا في الدنيا عسنا وفي الآل عسنا توقينا عصبنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وطب الله لكل إن بغو دميا كليم إن بغو تفر الله وسليم مسلم الله وسليم مسلم مسلمان وقمين قمينات أخيا في الأقوال Kuliah Atta, Mastafiqah Barzi, Wissamuzun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.